Acara yang kaping sekawan inggih punika latihan pidato. Latihan pidato kang pertama badhe diaturaken sederek Mamat Hariri. Dumateng sederek Mamat Hariri kula sumantaken. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ingkang jawab salam kula kanthi banter, rejekine banter. Anggene jawab kula semangat, rejekine kathah, bojone ayu, ilmune manfaat. Kulo kasih kesempatan sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'tazi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz, faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala anna allaha qawiyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa sahbihi i'taza bi'izzatillah. Amma ba'd. Jinabal kurama masyayikhuna al-a'izzah, khususan murabbir ruhina sayyidi Syekh Ahmad Mustafa Fisri atallallahu umrahu fi dinil Islam wal manfa'ah, amin. Buatan supe dumateng sedantene mawon jajaran kepengurusan Pondok Raudhatut Thalibin Leteh Rembang, dari ketuanya, wakilnya, sampai yang rewang-rewang usung-usung. Dan tidak pula wala ansa ila jami asdiqaina, pada sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu dalam pesantren yang insya Allah mulia ini. Semoga kita semua mendapatkan kemanfaatan, kebarokahan dari guru-guru kita yang alim dan alamah. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Qul dawa sira Muhammad, ing dawa ing kuntum lamun ana sira kabeh, ana iku tuhibuna padha demen sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Yo fatabiuni mongko padha anut sira kabeh nek ing ingsun Muhammad. Nek wis anut, yuhbib mongko demen kum ing sira kabeh Allah sinten Gusti Allah. Ketika seseorang sudah memberikan cintanya, jangankan apa yang dia minta, kesalahan-kesalahan di masa lalunya pasti akan dimaafkan. Wa yaghfir lan bakal nyepuro laku marang sira kabeh, nyepuro dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Karena apa? Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun, zat kang akeh duweni pangapura, wa rahimun tur zat kang akeh welasasihe. Dalam ayat di sini disebutkan bahwa ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalian semua umat Nabi Muhammad buatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga lantaran sholawat kita menjadikan kita mendapat syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Allahumma. Ketika kita memang mengaku dan mau diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai Allah, maka kita ikutilah langkah-langkah Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad lakukan di setiap harinya, adab-adab Nabi Muhammad, tata cara Nabi Muhammad dalam segala hal. Ketika kita sudah berhasil mengikuti Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan cintanya Allah. Ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah, tidak ada satu halangan apapun yang akan menaklukkan diriku ketika saya sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan apa kita bisa mengikuti Nabi Muhammad? Dengan meniru sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya Nabi Muhammad adalah pemaaf dan tidak suka balas dendam. Disebutkan dalam biografi Muhammad di kitab Maulidud Tiba di fasal yang keempat, Sohifah 9, disebutkan bahwa in udhiya lamon dilarani sinten Nabi Muhammad, yafu mongko nyepuro sinten jeng Nabi Muhammad, wala yu'aqib lan ora bales sinten Nabi Muhammad. Wa in husima lan lamon dicelo sinten Nabi Muhammad, dihina Nabi Muhammad, yasmut maka diam Nabi Muhammad, kendel sinten Nabi Muhammad, wala yujawib lan tidak menjawab Nabi Muhammad. Dari sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai insanul kamil, Nabi Muhammad itu kan sak sempurna-sempurnane menungso, sak sempurna-sempurnane utusan, khatamul anbiya wal mursalin, iku wae akeh lho sing membenci, akeh yang larani opo meneh diapuran-diapurane kene kabeh. Makanya jangan heran ketika nanti akan disakiti oleh wanita-wanita atau siapapun itu, jangan kita dendam. Kalau bisa kita doakan semoga-moga jodohnya ora luwe apik timbang aku entuk bojo sing luwe apik timbang DE. Harusnya gitu. Lah, Nabi Muhammad ketika dihina tidak tumbang. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika dihina bahkan sampai dalam suatu riwayat dibalangi teletong. Bayang no sampai melaku to. Ono wong dendam kini sampean, jebot telek pesawat noning raine sampean. Kira-kira umpatan apa yang akan keluar? Makanya Nabi Muhammad itu ketika dihina, Nabi Muhammad diam. Karena apa? Karena mengambil keputusan dalam kondisi marah hanya akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Shalawat ala Nabi Muhammad. Salah satu contoh yang bisa kita ikuti juga dari Nabi Muhammad adalah bagaimana Nabi Muhammad menghormati ibunya. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa salah satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai kanjeng Nabi, siapa yang harus saya hormati terlebih dahulu antara ayah dan ibuku? Nabi Muhammad menjawab, ibumu, kemudian baru ayahmu. Mengapa demikian? Kenapa ibu disebutkan 3 kali daripada ayah? Itu bukan berarti ayah boleh semena-mena menikah dengan 3 ibu ya. Tapi apa? Karena ibu itu harus mengandung 3 karakter dalam satu tubuh. Ibu itu harus menjadi 3 sosok dalam satu tubuh. Yaitu apa? Ibu yang hamil dengan ikhlas, ibu yang menyusui sampai tuntas, dan ibu yang menjadi pendidikan bagi anak yang cerdas. Wesa, ketika 3 komponen ini sudah dicapai, wah, wes surga tok isine. Kenapa? Kenapa anak-anak zaman sekarang itu wakeh ngeyele timbang anak-anak zaman dhisik? Karena dalam fase pertama, dalam masa hamilnya saja sudah beda. Wong-wong zaman dhisik ketika hamil, Pak, wetengku koyo ora penak yo, Pak. Yo saya cek ae ning dukun bayi, dicek hak hamil. Alhamdulillah, Pak, aku meteng. Seneng. Beda kaya mbok-mbok saiki. Pak, wetengku kok loro. Lha apa iki ndak usah nggo pengaman to. Pak, wetengku loro ayo periksa, Pak. Periksa, jebul periksa, meteng. Kondo ning pane, Pak, aku meteng kok iso. Loh. Lah sing gawe ndak sampean, Pak, kok. Nah, dari ketidakikhlasan ini pun itu akan berpengaruh pada diri seorang anak tersebut. Itu contoh pertama. Terus yang kedua, kenapa anak-anak zaman saiki kok akeh nek dikongkon moh. Gini, banyak menolaknya. Gak kayak zaman dhisik. Soalnya dalam fase yang kedua, menyusuinya saja sudah berbeda. Ibu-ibu zaman dhisik disusone iku full tuntas 2 tahun. Lah zaman saiki lagi pirang sasi dicepaki susu sapi. Ya pantesan nek dikongkon moh. Itu dari fase kedua saja sudah jelas perbedaannya. Yang ketiga,
al-um madrasatul ula wa'ab mudiruha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Makanya saya berpesan kepada kang-kang semuanya, nek cari mbak-mbak, cari calon bojo, iku utamano sing pinter. Nek kirone sampean iku ora dunung golek bojo sing dunung, dadi anake ora melu-melu goblok. Ngono, Kang. Dadi enake dadi wong lanang ngono. Nek sekirone sampean rada-rada bento, ya sampean golek bojo sing pinter, ngono. Tapi pinter sing paham agama supaya apa? Supaya pintere ora nggo ngakali. Ngono. Jamaah, jamaah, oh jamaah, shalawat ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua menjadi bagian umat Nabi Muhammad yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Amin. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang diakui keumatannya oleh Nabi Muhammad. Amin. Dan semoga kita menjadi pengikut Nabi Muhammad di surganya kelak. Amin. Cekap semantan atur kula bilih kula anggene matur kathah klenta-klentu kula nyuwun agungi samudra pangaksami. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.